Jam malam, nemenin waktu kosong kamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menurutku lah enak kecoa nenggun tempat singkong. Ngomong cuman. Jadi tidak. Ada yang cuman yang terusannya, Fir. Harusnya cuman aja dipotong sih, karena cuman. Iya, jangan kamu yang nangkep tinggian ngurup, Jo. Apa? Kuningan. Buka kuningan kayak emang untu ya. Kamelan ya aku. Koncoku pernah tukul lang gede banget cuy. Lang tuh kan ngene itu kan sayape bener-bener lang Jawa dulu kan gede kan. Mesili minyak kayu putih. Caplang. Lang gede, sing gede pilih iki bir, lang gede. Terus di rantai nang pagere, ben gak mumbul. Mumbul sak pager-pager. Ning Indonesia hujan juga. Enggak tahu ono ya bisa pertandingan. Oke, ketipu nih gua nih gua. Enggak tahu. KN. Sidang-sidang. Thank you. Biasanya naik ketilang motor. Kan terakhir ketilang kapan dah? Terakhir ketilang. Fir. Guyen nang Fir, iki lek nang kebesan. Terakhir ketilang kapan? Fir. Terakhir ketilang. Fir. Pas iki. FSK 2. Fir. Kan gak iki saiki. Liaran. Oh, sen sepurane lek gak kena sen ketilang. 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 Udah mau aku mau nyatu. Tapi dia kan itu. Kan ditangkep, Sam. Apa sih? Iya, Sam. Mau nih ya, Bu? Ngene kan tak gua lapet. Ya ulang. Ulang. Nih. Kan aku gak bisa set. Aku tak ngene. Berarti sing pas apa jenenge? Ketilang. Potong apa, Mas? Ketilang terakhir. Oh iya, Mas. Ketilang lu kan gak larang. Ketilang tuh kan gak larang. Tapi kenapa ngomong sebel banget naik ketilang? Tak potong-potong dewa ya gue saya. Nek. Ketilang paling pires itu. Gak sampai 200 lah. Ya kan? Gak sampe. Lo kenapa wong sebel banget naik ketilang gitu loh. Aneh tuh. Ya aku padahal ngomong lurus loh, kan nyakak ya kan? Patrick. Anak aku, Fir. Emang wong naik kocak tuh, kocak aja ya kan? Iya, iya. Aku ngomong apapun, nyakak. Anak aku, Fir. Iya, iya. Dan manggel itu manggel banget loh. Fir! Manggelnya manggel banget, kenapa sih? Selamat siang, Pak. Mangkel. Tapi kita harus menyadari nek memang adewe kadang salah. Iya. Delok anu. Apa? Rambu-rambu. Tilang ya. Ketilang. Berarti aku direken kan, Nek? Direken dong. Woi. Hei. Aku ndi? Lho, Mas. Kok sampai kok ngene kok cekake kawananmu san. Mas Dono. Mas Dono. Wih, Mas Firza. Mas Firza. Wih, Mas Bibir. Eh, ketemu ae. Wah, jancuk salah tongkrongan. Eh, lha apa? Lha apa kok salah tongkrongan? Mas Dono? Mas Firza? Iya. Mas Bibir? Hey. Wancuk salah tongkrongan aku. Lah apa? Oh, ketemuanku udah ambil sampean soalnya. Ambil siapa? Ya mbak ambil siapa, pokok di calling Rini. Jadi ada kok Kediri, kok yang Surabaya. Adewe. Wah, cok sampean. Wah, kok ini kok cok guyang-guyu tak ya, pokok. Wah, pokoknya sungkan lah bahas-bahas kone itu. Jadi masalahnya ambil kon? Hah? Sing di. Wis berusaha tak lalek ndak bakal deling nek. Nyumpuk-nyumpuki pikiran sing tak pikirin iki yo akeh. Iya. Pegang ngene. Pikir omset lah duwe. Iya, lek saiki kan saiki kerjaanku kan ngono soalnya. Iya. Tak ndi? Apa jenenge iki? Maite sapa arep buak iki? Oh, iku sing anake selebgram sing aduh. Kene Kediri tuh pirang jam sih? Kene Kediri tuh lek numpak besi at least 3 jam setengah lah. At least 3 jam setengah. Ku ngetol ya? Ngetol tapi ngetol lewat dhuwur lek ngarani kan. Tapi sampeyan wis tau nek Kediri numpak bis, Rom? Durung tau. Wih, bise kacau, bis arep Panjaya ambek Bagong bise. Lah sing Bagong ku dhewe soalnya enggak ambek dalange. Lek sing bis Bagong iku. Oh, sing aku gak tau lho cok ana bis Bagong cok. Enek, eh cok anu nutupi raine Mas Firza. Bro, mbak ketok bro. Arep ngobrol soalnya gak sopan. Sampeyan tau diwarai titut? Yes, nah, lah enak wong ngobrol lek sampean sing gak ingin aku gak iso adep-adepan ambek Mas. Tapi kan aku bagian kene bisa. Loh, tapi kan iki obrolan kok ambek Mas. Obrolan sik rono, ojo moto-moto. Keganggu lek ngene kok. Fungsiku apa terus ning kene? Lah kok takok ambek awakmu dhewe. Eh, nang opo psikolog kon nek sik takok aku siapa, ngono fungsiku apa, takok apa psikolog. Kita ilang jati dirimu kok ya. Iya. Iya. Nampot kayak seksi nek ora. Iya. Nanti ana TikTokan nih paling enggak aku nyaut. Kita TikTokan. Iya, masih aku juga di
di noyo. Ade. Di notis, di notis. Di notis ngono lho. Koe Rizki. Nah, ngono ya, Pak. Piro tiket? 30 sing biasa, lek sing patas 50. Patas tuh ngetol. Patas iku iki, patas iku istilah dhek iku gak ngetem-ngetem. Dadi gak ada ngenteni penumpang munggah, dhek wis teko state pertama iku sampai tutup Surabaya langsung bablasan. Gak enak mandek-mandek ngono iku. Lah apa kon dulu niku? Katanya tadi stop kontak gak ngetem. Mas Bibir. Iya, iya, apa kabar? Sehat. Loh, gak boleh jember sama Mas Bibir. Oh, motone. Eh, rene motone. Kan mobil dhewe. Sampean ku mobil dhewe. Mobil dhewe. Oh, biasanya kan mudik ning jember lah sampean. Iya, tapi santai aku mepet-mepet ya. Karena mobilku kan patas. Oh, alah. Mobil lewat dukur. Enak mau ngobrol gak sopan. Dadi 30.000. Oh, 30.000 lah sampean. 50.000. Menurutku lah enak kecoak nenggun tempat singkung. Kau kan ngomong cuman. Saya jadi tidak. Ada lah cuman yang terusannya, Fir. Harusnya cuman aja dipotong sih karena cuman menurutku. Nanti cuman, ya aku yo nyekel wani. Cuman kan masih bau menurut lo. Nanti cuci tangan. Aku harapnya ganti tak tutup ini samar beret tangan. Sama eman-eman. Samar tuh maksudnya. Bolong kok, reti, reti. Reti beret. Bolong kok, nakire konku. Oh, tembus. Malah disembah kok nambah uang. Lalalalala. Kayak saya disembah. Shhh, kok guyon-guyon agama ngono ta kon. Iya, bulan Ramadan nek dhe menit awal, Bro. Ya kan gak ero. Tanamkan toleransi nek. Lu gak ero makane tak kandani. Iya, ngono. Ya gak guyon ngono aku mangkane leres. Lek ngelingno, cek kon gak kelepas. Oke, aku salah. Oke, salah gak oleh kok. Yo, udah klarifikasi nek. Iya. Teman-teman mohon maaf. Aku mbene ku tau pas ono apa kecewa. Mohon maaf lahir dan batin. Heeh. Ambil cerita kan di undang-undang ini. Ketua itu berontak. Nah ini ketua itu nusik dengan kondisi jahil. Ketua ini berontak gak ada. Itu kan teman. Iya. Kita sekarang. Mudik sama mudik. Mudik. Lai bapaknya sama asli? Lamongan? Enggak, asli uang maksudnya. Kurang tutup lah aku ngomong. Asli aku orang ngomong asli daerah ini. Iya aku taksi ya, sing tau ketemu ya. Sing tau ketemu. Bapaknya layangan Sawangan. Mangane tajang orang wae. Oh, aku terlalu kados sih, Bu. Oh iya iya, lha iku kelebihan sing guyon wong tuwa wong iku. Sing wong iku nek cangkemmu kok nek budal numpak sepeda motor gak eleman, nah iku. Aitu, masa kala imitan gak? Iya, cangkemmu nek nang ketinggian ngurup, Cuk. Tanggal lampu ya. Tanggal lampu ya. Tanggal lampu ya. Makanya dari pas nunggu pesawat kan mati ini patahin lampu mati itu ngapain. Lampu dipatahin ini, murup jangan mau ngurup apa itu pura posisi ini, oh posisi ini terus ini ini padahal kau nang ngarep ya iya, terus apa sih gak event ini ini sokli, jangan sokli kau nang sawahmu emang apa ya? Enak ulo emang ya, ono enak tikus hama, tikus hama dan harus dibasmi tikus itu ya? Tikus harus dibasmi karena hama weh, petani ngeyel iya pasti. Iya ya Pak. Iya karena kurang edukasi. Itu masuk mamalia ya petani ya. Iya. Apa melata? Melata deh soalnya merayap. Oh iya benar. Tak kira misalkan di ono ulo ono di ayam ayam mesti iki. Tikus, ulo. Ayo rame. Ambek nyambi. Heeh, bener. Karena saling rantai makanannya emang ngono. Makanya mesti ana hewan-hewan iku. Benar. Tikus dibasmi oleh ular, ular dibasmi oleh nyambi. Nyambi iku mau rantai makanannya. Dan nek dhewe mangan padine iku mau. Kowe gak fungsi aku ngene. Ya, coba nang psikolog kae. Hah? Nang psikolog. Berarti fungsinya sampean. Enggak, nanti aku paling gak iku ono tektokan, ono sing mancing, ono sing nangkep, ono sing. Bahasa apa iki mau? Iku, apa sih wong-wong ku iso wedi nang kecoa dan sebagainya. Aku gak ono sing wedi, cuma wedi nang Gusti Allah. Sing paling berat ya. Iya. Apa? Iku kuningan. Enggak kuningan kayak emang untu ya. Oh, kok gamelan ya aku. Gamelan sing do. Masa spesifik do tok. Do tok. Sing lero tok gede. Kon nek misalnya nang bandara numpak apa jenengi pesawat, diperiksa gak tamune didit ngono. Dipikir godek ngono-ngono. Godek kayu. Oh, ana paku ne, ana. Oh iya, tetap mengandung bahan besi. Iya, tapi enggak lah, enggak aman. Karena enggak pernah aku lewat ngono ya enggak kat bagian. Kon ngerti enggak opo nek misalnya aku tiba terus bahan kon ditolongi uang, uang ngerasa abot. Apa? Soalnya di dalam tubuhmu ada zat besi. Oh, iya, masuk. Benar. Nah, kon kondisi ngene iki tayeng iki.
Nah, makanya engko coba mulai sama nah terus gak usah nggih sabun, nggih banyu lemon. Biasanya mengurangi korosi banyu lemon itu. Iya sih. Coba. Tapi kan jadi sampai laut. Enggak masalah zat besi. Dipangan banyu laut kan. Heeh. Gampang korosi banyu laut. Air yang mengandung garam ini mudah untuk memancing korosi. Enggak lah, ngene lah konsepnya zat besi itu adalah zat besi. Zat itu kayak apa ya? Kayak bukan ramuan itu adalah elemen-elemen yang bukan diharfiahkan besi atau besi. Ya itu ya cuma ada kandungan kalsium-kalsium dalam tubuh kita. Besi ini bahan yang kuat gitu? Iya kuat. Kuat. Zat besi ini bisa menguatkan tubuh bukan? Bisa. Aku tuh kuat deh. Iya, selesai. Kan kekurangan zat tubuh besi. Ada zat besi. Ada zat yang paling terkenal itu apa? Zat Nudin MZ. Nudin. Sampai yang gerakannya paling gede itu. Apa ya? Zat-zat wat-wat. Ada apa mana kan? Anak ini, zat-zat apa? Sing gak tidurnya mbak wong-wong apa itu? Jatuh bangun tidak bisa menerima keadaan. Nah, ono zat sing iku sing paling menyebalkan. Apa? Tapi kan mosok se wedi kok mek kecoake. Wedi Mas Fir. Karena menurutku tempat gak masuk akal untuk datang kecoak. Saiki misalnya ada mangan ning tempat sing kumuh, pecel iku. Tiba-tiba kecoak moro ning nggon tempe. Langsung metu tangkepku ben ora iso wani. Ayo to. Terus story iki. Lho gak apa? Viral pasti. Gak. Meledak iki bro dadi timeline wah. Orang ini berani menyalakan mulutnya dengan korek api. Nah, aku iku nek misale sampe kedaden, aku nang thumbnail-e, "Wah, menyala bibirku." Wah. Mau coba. Tapi kayak bensin aja gini sak. Oco, Bir. Sing ireng iki. Mau oco. Ngawur iki ditangkem iki, kita yang kita runa iki. Kademen aku iki. Eh, gak. Pedi api unggun cangkemku, Cok. Dikira demo, dikira ban gitu diopong. Gak lah, enggak. Ban. Iya, mate enggak, mate gak kate opong ae ngono. Bahasa opo iki? Emang opo? Kewan sing mbok wedeni. Kan paling mati. Ojo ngomong gak ono. Ada sih, tujuh mata tikus didik ae. Karena pernah dulu STM kan koyo arek pang masih biyen ku ono standarte ku yo. Lah STM ku keren ku kon wis gak atus pirang dino. Aku telung dino. Wah, cuk. Aku petang dino, aku cancuk. Kok menang-menangan gak atus sih. Oke lah. Aku sempat gak atus petang dino. Turu. Dikrikiti tikus tuh gini gitu. Ya apa ini? Ancung tikus tuh. Akhirnya dari iyo, sana. Iya, udah diteri kan. Karena gak ada pitung dino. Oh, sama ini. Pitung dino loh, bayang no. Aku nih anak tikus nama aku ya, misal ya. Ya apa tak jarno no. Soalnya aku tau mbien video anak tikus nama mi berun ber. Ya apa tak jarno. Aku mikir, ya apa tikus ini lagi. Kok tikus mi ber sih? Iya. Iso. Lapa? Tikus mi ber sih kan gak masalah kalau cok. Ini diuncal? Iya. Tetep enek poinnya iso terbang kan tapi kan penting poinnya terbang. Jalan tikus terbang. Hah. Tuh. Tikus terbang. Ono, Cuk. Ono emang ono. Emang ono tikus terbang. Emang ono. Eh, mbiyen pas cilianmu ning nggon tap opo? Tikus tupai ku. Kok iso tupai? Tikus kok iso tupai? Tupai beto mana nang Bali tuh sing ono madue tengah itu kue tupai. Pai susu. Dua pai susu. Kau no, lo tikus terbang. Aku kadang yang gumon kok. Beto bro suruh. Awalnya yang ono. Tikus kok mumbul ya? Oh ternyata, oh emang ono. Pengetahuanmu tentang hewan ini kurang. Ya tapi gak ono tikus terbang. Ono, landasan nih lo, ono landasan. Landasan. Tikus ke toko ini, gue lagi landasan ya berarti tuh. Iya, gak kelem nih ono ini, ono misal tikus terbang. Iya, tikus terbang. Seratus marani kon. Lu, kan landasan lu. Ngalih deh, ngalih deh. Kenapa kak? Kau nggak tahu nulan jember kan nulan jember kan landasan tikus. Poinnya gue yakin. Coba saya kisah main pas nulan jember tahu enek landasan tikus gak? Kau no. Lah itu. Masa ini kau nulan sing ono. Ono bunderan, ono huruf T. T. Nah itu tikus. Iku. Helikopter kan hasil. Helikopter. Biasanya nang dukun-dukun gedung tuh. Ya benar. Jember kan gak ono gedung tinggi. Nang Surabaya kan wakai. Nang dukuri biasanya kayak helikopter kau ono tuh bunder, terus ane H. Yang kene tikus sing gawe Heru. Emang perusahaan helikopter di Indonesia iki CEO-ne jenenge Heru. 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 Iku gawe anu. Dhewe nyambi nang segidok iku. Oh. Berarti Heru ya tadi iya. Helikopter iku. Tutu. Wakne Heru. Heru. Tapi lah misalkan sing T iku emang T kan gak ono gak tau ono aku ketemu. Teru iku. Teru. Sing duwe second brand e, second brand e Heru. Gak masuk iki kok iso disambungno ning Teru, Cuk. Heru. Jenenge wong Heru sih oke. Adik kakak. Teru gak ono piye? Adik kakak. Mas itu Heru. Nama panjangnya Teru ku bapake. Oke lah Heru, Heru. Dan iku marga. Heru. Sik kon jetas adik kakak lho, Cuk. Bapake ya mesti, Cuk.
Eru ku masih, Teru ku bapake. Jadi lu itu kayak. Jadi kembar, dia kembar. Adik kakak sih, adik kakak sih, adik kakak. Sijine IC. IC Teru. Lah. Penting sih. Bapaknya Divilia. Aku juga yang bapak. Aku juga yang bapak. Kan nyambung noe. Makanya metu-metu atau kon Jember. Iya. Neng Jawa Timur ki luas wisan. Peradaban iki urung mlebu apa neng Jember. Iki ngene apa? Sik mau kon iki kok ketipu. Ini terus. Tidak tak kuat ya aku. Tak kuat. Enggak, gak masuk akal. Aku di tikus oke lah, aku di tikus. Gak ono tapi logikanya ku nang tikus terbang. Wes gue mesti tak duduwi kan ono ya, tapi duduwi kan apa sih? Bandara itu ono terminal T2 itu terminalnya tikus. Nah kata-kata tikus T ini ku terminal. Iya tapi gak tahu aku ketok tikus ono terbang lek kalong oke okay. Ono cuman penerbangan ini gak akeh. Oh eno aku melok goblok biasanya apa? Lek kok melok goblok? Gak ini pengetahuan jenenge orang melok goblok makanya kayak mengawal ya Rano komen tuh kok jelas ono gak tikus terbang ono. Jember itu soalnya dataran tinggi, makanya tikus gak wani ronok. Harusnya dataran tinggi lebih cepat ceblok tekanan kupingnya. Tikus makin budek nek nang dataran tinggi. Gravitasi jadi, gravitasinya kan gak iso koordinasi. Iya bener. Tubrukan ambek tikus liyane. Gak iso wir iki tak delok. Wong mama lorene pernah ngeramal kok tahun ini bakal ono kecelakaan tikus mbek burung elang. Kedaden. Tikus mbek burung elang. Iya. Iku rantai makanan emang. Kok iso bro? Rantai makanan? Ora atek rantai dicakar mbek dicakar ora atek rantai. Iya, nek ambek rantai gangster. Ah, bener, mosok elangi gangster. Gak apa elangi ngon-ngon. Nggih rantai. Ah, biasanya dirantai. Iya, dirantai ber. Dadi gak mumbul. Jadi koncoku pernah tuku elang gede banget, cuk. Elang tuh kan nek ngene itu kan sayape bener-bener elang Jawa dulu kan gede kan. Nek cilik minyak kayu putih. Caplang. Elang gede, sing gede pilih iki, elang. Gede. Terus dirantai nang pagere, ben gak mumbul. Mumbul sak pager-pager. Akhirnya saya gak pager dan nomad. Oh my god. Iya. Kalau tak kira wes lagi. Wong-wong ngene nek bertamu iku sekarepe dhewe. Kan dhewe pager kan penghalangi. Kegawa elang. Saiki wong lek arep nang ndak omahe. Soale sak gemboke. Nah, kuwi poin. Tapi gak iso buka. Ya kan ilang tapi pager. Iya, makanya gak iso bangun mana. Makanya gak iso bangun mana kan. Kuncine katut. Katut. Katut ndak elang. Katut lagi iki pager iki. Ilang pager set. Kan kosong gitu kan tinggal bangun mana. Lah masalahnya pagernya pager petis. Iya. Gak iso. Sing digo mumbul iki Sergio Ramos masalahnya. Tapi Justin Hafner. Oh. Masa sana temen, Cok. Mana pager diganti pager petis kan sana, Vir. Jadi wong soke, kok. Wong soke. Bayar UMR ngono sak wong. Nek gawe pager kok. Gak logis, Cok. Dadi mbukae nganan-nganan kudu kiper. Gak logis tapi cok. Nih, saya ngarani gak logis. Saya kira Sintayong musuh Vietnam deh. Ini pas Vietnam mulai tendangan bebas. Dipageri gak Sintayong? Pager betes apa pager besi? Pager betes lagi. Iya. Pager Sintayong. Masuk akal. Ono, masuk akal. Enak kan? Iya, tapi lagi ngoma kan gak masuk akal. Dia ono pager betes ono. Latihan ngoma? Gak oleh uang nambah skill deh oma. Jenengnya tendangan bebas dong ditendang toko oma apa toko lapangan. Iya, bener. Ditendang apa enggak ya terserah deh. Ya. Uang bebas. Ini Indonesia sudah dan cuma. Gak tau lo ya bisa pertandingan lo. Ketipungan mana? Oke, ketipungan gue nih kucu. Gak tau. Gak enak tuh lagi gerak tangan kucu. Gak enak. Coba tambah nuya. Ayo sedot. Oh iya, sedot. Masaku. Nah. Eh kawan, enggak masak. Ayo masak kawan no pager. Nek kurang asin masaku. Nek kasinan masaji. Ya apa suasana masa kecilmu nonton di asuhan tuh? Fir, bapak ibuku sehat walafiat. Tapi mereka kerja kabeh. Lek repot kan diwek nang penitipan anak, nang panti asuhan. Iya, tapi gak dititipno aku. Kan dititipno biyen mung sering dikunci setir kok cilikanmu. Aku meneh. Bapaknya kerja ya, ibu kerja ya. Ada lagi ya maghrib tuh nah. Coba saya uang yang di sampingi gitu mas Don. Cita seru aku. Iku lu kon cito, jadi kon biar cilianmu tahu di sniper TNI. Mikir KKP, misalkan anak-anak, neng di, neng iki lah posyandu. Masa ini aku gawe neng di, neng lapangan tembak. Sniper, kayak KKP. Kelompok kekuatan bibir. KKB kelompok kekuatan bibir bersenjata bini ayo bibir kan senjata tuh
mulutmu harimaumu, mulutmu senjatamu. Iya kan? Harimau nyerang enggak? Nyerang. Mono ini ya misalkan ya. Misal. Apa? Mulutmu harimaumu. Enggak, tentara apa mau kepanjangannya? KKP. Apa kepanjangannya? Kelompok kekuatan bibir. Misalkan tentara gitu. Kok ner. Enggak pernah kan masih tembak dar ngono kan? Lah iku mong. Coba sampean baleni nembak. Dar. Nah, iku. Metune teko apa? Bibir. Bisa lah iki. Iki mulih dar. Iya, coba. Bisa enggak? Coba. Coba kada cangkem, kada cangkem. Kada cangkem. Coba. Kamu nih, kamu tuh. Kamu dulu ya, kamu tuh. Cari arah sih, apa yuk? Bung Sung. Pengen-pengen itu lebih ke Prabowo joget. Iya kan, Mbak. Emang kan itu. Pocot TNI nih. Mulutmu senjata, Igu. Mulutmu harimau. Harimau. Makanya mulut lu dingu. Ini kok panas itu ya, asam. Itu masuk, Cok. Itu asam sulfat, goblok. Kok korosi untungmu? Enggak, tapi gak masuk akal cok kan mau cok untungmu. Gak ono korosi ini lain. Aji. Enggak. Gak pernah ono. Gak, get mawi gak ono sing logis cok. Enggak, canggung mau muncrat mau apa? Oh keri dah. Biasanya harus keri mau muncrat.